Gojek. Oke, guys, kali ini saya mau membeli perangkat audio atau untuk pembelian mic clip-on terbaru dari Velux yang tipe TRS, karena kemarin tuh saya mood action cam saya tuh dengan tipe jack TRS bukan TRS. Jadi saya kemarin tuh sesuaikan dengan jack yang saya pakai selama saya nge-vlog yang tipe TRS dengan harga 10.000 itu. Tapi kualitas mic clip onnya itu kurang bagus lah, karena sember atau kan bersek, kurang jelas gitu, kurang jernih, dan noise-nya itu sangat banyak. Jadi saya akan mengupgrade satu perangkat itu dengan perangkat baru lagi dari produk Velux sesuai dengan apa ya, setelah saya review di YouTube, ternyata Velux itu lumayan mantap, lumayan mantap lah daripada Boya itu. Ya bagus sih Boya, tapi mahal, 155.000 masalah tadi yang saya cek di Shopee dan Pelapa. Dan saya coba dulu menggunakan mic clip on Velux tipe TRS seharga 55.000 di dari Pelapa Gadget Flow dari Depok saya itu, dan di akun YouTube-nya pun ada, sudah di test semuanya. Jadi saya merekomendasikan dan saya sangat sepertinya sangat bagus itu. Oke, kita online shop dulu. Cling. Oke, sekarang kita belanja di Shopee untuk beli mic clip on Velux tipe TRS. Oke, pertama kita buka aplikasi Shopee, lalu kita cari pelapaknya Gadget Flow. Selanjutnya ini dia keluar. Lanjut kita cari barangnya. Saya lagi mencari barang yang tipe jack TRS bukan TRS. Di sini banyak kali TRS. Ini dia yang ini, harga 55.000 ini tipe jacknya TRS. Oke, klik. Lalu harganya 25.000. Kita cek. Lalu beli sekarang. Oh, ongkos kirimnya 29.000 jika transaksi 90.000 masih ada. Oke, lalu di mas kita pilih check out. Oke, kita pilih opsi pengiriman menggunakan JNE. Oke, lebih murah 6.000 dari JNE reguler. Oke, jadi totalnya 98.000 kita transfer via Bank BRI. Oke, buat pesanan. Oke, ini kode Viva untuk pembayarannya. Ini berbeda dengan Bukalapak. Kalau Bukalapak langsung transfer. Oke, kita coba kode belum bayar. Kalau bayar sekarang, kling-kling, udah terbayar, dikemas. Lalu kita cek deskripsi pembelian izin pesanan. Ini saya alamatnya di Kepukui, Kabupaten Pelawan Riau. Oke, harganya 98.000 dengan harga 55.000. Oke, gunakan JNE. Oke. Siap. Sudah saya beli perangkat clip-onnya. Semoga hasil suaranya mantap. Noise-nya lebih bisa terendam dan seperti suaranya lebih jelas. Makasih atas saran kritiknya, dan jangan lupa di subscribe jika kalian mau jadi pelanggan setia saya, dan jangan lupa di like, dan jangan lupa komen di kolom pertanyaan, dan jangan lupa di berikan saran kritiknya, dan
jangan lupa di share sosial media kalian agar teman-teman kalian mengetahui info dari video-video terbaru dari saya. Oke, jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, see you next time. Bye bye.